sambutan yang keempat atas nama Ketua PJ GP Ansor Kabupaten Temanggung. Kepada beliau sahabat Syukron Wahid kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai ingkang tansah kawula takdimi tinangkung dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Fatihah Nawawi ingkang tansah sareng-sareng kita cadhong barokah doanipun wonten pangersanipun Gus Aunullah A'la Habib Katib Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang senantiasa kita nantikan barokah ilmu dan doa beliau. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus Cabang Majelis Zikir dan Solawat Rijalul Ansor Kabupaten Temanggung panjenenganipun Gus Abdullah Farid Kafani Nawawi beserta seluruh jajaran pengurus yang kami hormati. Yang kami hormati sahabat-sahabat Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Temanggung, sahabat sekretaris, sahabat wakil sekretaris yang pada malam hari ini hadir, yang kami hormati dan kami muliakan, para Gus yang pada malam hari ini hadir, Ketua PAC Ansor se-Kabupaten Temanggung, Ketua PAC Rijalul Ansor se-Kabupaten Temanggung, Kasat Koryon Banser, Wakasat Koryon Banser, dan seluruh pengurus dan anggota Ansor dan Banser, para santri putra Pondok Pesantren Ar-Robani Darun Naim Lungge yang kami cintai. Yang pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya
pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat yang barokah ini, insya Allah dalam rangka kita bersama-sama melantunkan sholawat sebagai wujud kegembiraan kita, wujud kecintaan kita akan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam rangka kita memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang akan mendapat syafaat fitini wa dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Temanggung merasa sangat berbahagia rumaus bombong atas kegiatan yang pada malam hari ini dilaksanakan oleh pengurus pimpinan cabang Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Temanggung. Kegiatan peringatan Maulid Nabi ini adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh Rijalul Ansor di setiap tingkatan. Ini adalah kewajiban kita bersama dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kegiatan pada malam hari ini juga dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 yang insya Allah akan diperingati besok hari atau esok hari ini tanggal 22 Oktober. Bahwa peringatan Hari Santri Nasional ini adalah bagian dari kecintaan kita kepada santri. Ansor juga kepingin terus menjadi santri agar kita bisa bersama-sama berkhidmah bagi agama, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Semoga kegiatan-kegiatan peringatan hari besar bisa terus dilaksanakan secara rutin baik di tingkat pimpinan cabang maupun pimpinan anak cabang juga pimpinan ranting di Gerakan Pemuda Ansor, sehingga tugas-tugas dari Rijalul Ansor bisa terus dilaksanakan. Dan apa yang menjadi tujuan didirikannya Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, apabila dalam penyelenggaraan ini belum bisa banyak memberikan support, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah untuk ke depan kita tetap akan terus bersama-sama, bahwa Ansor, Banser, Rijalul Ansor ini bersama-sama dalam Gerakan Pemuda Ansor kita akan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang jelas bagaimana tugas dan kewajiban itu kita laksanakan dalam rangka mewujudkan kecintaan kita kepada agama dan juga kecintaan kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi kami dari pimpinan cabang merasa sangat berbahagia
Semoga diberi kelancaran semuanya dari awal sampai akhir. Atas segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir sekali kami sampaikan bahwa insyaallah pada tanggal 22 Oktober esok hari akan dilaksanakan peringatan Hari Santri Nasional di Temanggung yang berupa kegiatan apel Hari Santri Nasional, dan pada hari Ahad tanggal 23 Oktober insya Allah akan dilaksanakan Jalan Sehat Santri. Jadi santri-santri biar sehat harus jalan-jalan, atau santri yang boleh jalan, santri yang sehat saja. Ngoten nggih. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau sahabat Syukron Wahid yang telah memberikan banyak arahan kepada kita semua selaku ketua pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Temanggung. Kami haturkan banyak terima kasih.